Selamat malam. Kali ini saya mau unboxing ya. Beli di Lazada power bank Xiaomi yang 20.000 ampere. Ini dapat harga 279. Dapat diskon dari Puasa Sale ya. Sebenarnya harganya 420 ya. Jadi di diskon 280, hemat 140.000 tanpa ongkir. Jadi cuma 280. Ini Mi Power Bank 2 fast charging 20.000 mAh. Katanya yang 2C ya. COD saya bayar di tempat, masih segelan. Mari kita buka. Cari gunting dulu. Kita buka. Oke, sebenarnya ukurannya besar ya. Oke, ada bubble wrap. Dikasih bubble wrap biar aman. Besar. Kemasannya aman. Oke, bubble wrap. Rapi kemasannya ya. Kita gunting saja. Bubble wrapnya tebal, bagus. Ya, ini dia Mi Power Bank 2C 20.000 mAh. Gak kelihatan ya, overpack. Ini security kodenya. Nanti bisa digeser untuk lihat original atau enggak ya. Ini dari Lazada, buatan Cina ya. Anu bisa fast charge 3 ampere ini. Ada outputnya sampai 3 ampere. Oke, bisa ngecas iPhone 7 sampai 7 kali cas. Saya nggak ada garansi tamnya, nggak ada stiker tamnya ya. Ya semoga saja awet. Mari kita buka. Oke. Warna putih besar HP ya. Lihat 20 ampere. Nggak kelihatan ya. Ini masih tersisa 2. Belum penuh. Kita buka aja. Ada 2 output, 1 input. Kedip-kedipnya 2, masih belum full. Oke, kita taruh. Dapat manual book. Manual booknya bahasa Inggris, bukan bahasa Cina lagi. Dapat kabel, kabel tanda petir ya. Ada tanda petirnya ini. Original kabelnya yang mahal ini. Kuat pendek. Oke, ini dia cepet kotor ya, soalnya putih
kena tangan berkeringat aja udah kotor. Semoga awet aja dan orisinil. Terima kasih Lazada atas diskonnya yang besar, lumayanlah mengirit dari 420 jadi 280. Oke, sekian unboxing powerbank 22C 20.000 mAh. Beli di Lazada di Xiaomi Official Store. Oke, terima kasih.